Panaskan 60 gram mentega tawar, matikan api, lalu tambahkan 55 gram tepung terigu protein rendah, aduk sampai kalis. Angkat, panaskan 50 gram susu cair, tambahkan 75 gram cream cheese, lalu aduk sampai larut. Tuang ke 100 gram kuning telur yang dikocok lepas, 1 sendok teh kulit jeruk lemon, dan 3 tetes pewarna kuning tua, kemudian kocok rata. Tuang sedikit-sedikit ke campuran tepung terigu sambil diaduk sampai licin, lalu sisihkan. Kocok 150 gram putih telur, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh cream of tartar sampai setengah mengembang. Tambahkan 75 gram gula pasir sedikit-sedikit sambil dikocok hingga mengembang. Masukkan campuran tepung terigu sedikit-sedikit ke dalam kocokan putih telur sambil diaduk perlahan. Tuang di loyang berukuran 30 x 25 x 3 cm yang dialasi kertas roti tanpa dioles. Letakkan di loyang yang diberi sedikit air, kemudian oven dengan api bawah suhu 160 derajat Celcius selama 45 menit sampai matang. Dinginkan. Belah cake menjadi dua bagian, lalu ambil selembar cake. Oleskan bahan olesan yang terdiri dari 100 gram mentega tawar, 75 gram cream cheese, 1 sendok makan gula tepung, dan 1 sendok teh air jeruk lemon yang sudah dikocok rata. Tutup dengan cake, oles atas cake dengan bahan olesan. Potong-potong, taburkan 25 gram gula pasir kasar yang sudah ditambahkan pewarna kuning.